Ya, pemirsa, di Jombang, seorang wanita pemandu lagu nekat mengedarkan sabu. Pelaku mengaku menjual sabu untuk membantu pacarnya yang telah ditangkap polisi. Ini HP ya. Apa ini? Dari mana? Wanita pemandu lagu di Kabupaten Jombang ini tak berkutik saat ditangkap polisi bersama teman prianya. Dari saku jaket wanita ini, polisi menemukan puluhan paket sabu seberat hampir 18 gram yang disembunyikan dalam bungkus makanan ringan. Pada polisi, tersangka mengaku nekat menjual sabu untuk membantu pacarnya yang ditahan terjerat kasus narkoba. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.